Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, bertempat di Gedung Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi. Melalui Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, melakukan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah Kota Jambi pada Rabu 18 Oktober 2023 pagi. Rabu 18 Oktober 2023, di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Pemusnahan ini dihadiri sekaligus dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi Arif Duan, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi Arzi, perwakilan sejumlah OPD di lingkungan pemerintah Kota Jambi, Kepala Bidang serta Staf DKP Kota Jambi. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, Arzi, mengatakan bahwa kegiatan pemusnahan ini merupakan periode kedua yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun jumlah berkas yang dimusnahkan sebanyak 6.739 berkas dari 4 OPD yakni Dinas Sosial, Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi. Kegiatan kita pada hari ini yaitu pemusnahan arsip di 4 OPD. Ini periode kedua tahun 2023 ini. Memang kita jadwalkan setiap tahun itu 2-3 kali untuk disampaikan, untuk dilaksanakan pemusnahan ini. Ini ada 4 OPD, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Sosial, dan Perkim. Jumlah arsip ada 6.300 berkas yang kita musnahkan pada hari ini. Itu semuanya kita melalui tahapan dari pemilihan arsip sesuai dengan jadwal retensi arsip yang kita punya sekarang ini. Oke, untuk tujuannya apa nih Pak, pemusnahan arsip ini Pak? Tujuannya untuk mengurangi arsip-arsip yang tidak berguna, yang nilai gunanya sudah menurun sesuai dengan umur arsip, itu JRA tadi, jadwal retensi arsip. Kemudian untuk menghemati ruangan ya, karena arsip-arsip yang setiap hari kita ciptakan ini selalu ada terus ya, untuk ciptaan arsip setiap hari ini. Kemudian salah satunya kita untuk memusnahkan ini untuk mengurangi ruangan ya, ruangan, kemudian menimbulkan arsip-arsip yang baru. Sementara jumlah rincian berkas yang dimusnahkan ialah DMP TSP Kota Jambi sebanyak 3.729 berkas, 1.567 berkas Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Sosial sebanyak 810, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi sebanyak 633 berkas. Dilaksanakannya pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna adalah efisiensi dan efektivitas kerja dan bertujuan mengurangi volume jumlah arsip yang tidak memiliki nilai guna serta memberikan ruang bagi arsip yang baru. Lina Liska, JEK TV melaporkan.